Gunggung lembu indukan impor badhe dipun tambah kangge nglajengaken lampahing program upaya khusus sapi indukan OAJ bunting utawi upsus siwap ingkang asasipun kangge ngindakaken populasi lembu lan maeso. Kanthi kupiyo menika lembu lan maeso babonan produktif gadahanipun peternak nalika sampun wancinipun kedah dipun kawinaken mliginipun lumantar sistem inseminasi buatan IB. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Iketut Diarmita nalika kunjungan kerja datang kelompok tani ternak subur ing Desa Kedung Dawa, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali mratelakaken IB inggih salah satu ngeling kupiyo ngejakaken teknologi tepat guna ingkang saged dados pilihan baku kangge ngindakaken populasi lan mutu genetik lembu. Ing taun 2017 asiling upsus siwap kawawas marmaken kangge latusan IB saking wulan Januari 2017 ngantos Maret 2018 sampun nangani 1,9 juta lembu. Dene lembu ingkang meteng gunggung 2,1 juta lembu lan kelahiran ternak ngantos wulan Maret 2018 gunggung 1 juta ternak. Dalam tahun 2017 sebenarnya kan sudah signifikan ada loncakan populasi. Saya berharap di 2018 ini tidak kalah penting hasilnya. Nah, demikian sehingga pada tahun 2026 sebenarnya kita sudah prepare untuk ekspor. Itu cita-cita kita. Kenapa gitu? Di lain upsus siwap ini, saya tahun ini akan mendatangkan 15 ribu indukan impor yang saya akan berikan kepada petani, kepada UPTD-UPTD, kepada UPT pusat. Nah, semua itu untuk mendorong populasi. Pemkab Boyolali tansah kupiyo kangge ngindakaken mutuning lembu, inggih lembu babonan utawi lembu puan. Kaajab lembu saking Boyolali saged nyumbang swasembada daging ing Jawa Tengah menapa dene nasional. Yang nomor satu itu kita swasembada daging. Tapi Boyolali menyampaikan usulan sapi perah juga ditingkatkan gitu. Sehingga dari 65.000 yang 30.000 itu untuk sapi perah. Karena kemarin itu kita diberi sapi potong semua, sehingga sapi perah diibit dengan indukan sapi potong, makanya jadi sapi perah warna merah kan gitu, yang daerah merah kan gitu. Palapuran saking Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.